SP kata polis, kalau dia sekarang juga ambil selipar, pukul dia dengan selipar. Tak tahu. Kalau dia pukul dengan selipar. Siapa tak setuju? Siapa yang tak setuju kita pukul? Jangan pak. No, sebab tadi dia suruh nak kain. Dah cukup matang. Sebab saya rasa SP itu pun akan rasa malu. Betul, betul. Identify your friends now. Okay, tak. Kan dia macam ni. Tadi, yang hilang tadi tu, mula ada dua orang. Dua kena tarik, seorang terlepas. Dua ditarik ke arah kemah. So, siapa yang terlepas tu tadi ada kat sini tak? Ada tak? Ada tak yang terlepas? So tadi ada dua orang yang mula-mula menjerit tadi. Yang kat sana. Yang dia orang dah rakam tapi dia orang dah kena tarik. Seorang terlepas, so, seorang lagi tu yang tak jumpa. Ada siapa-siapa yang ada siapa-siapa yang kena dua orang tadi? Kat sini. Tapi abang cakap tadi siapa sebenarnya? Tak, itu orang kita tapi dia daripada Pening. Dia umur dah 40 ya. Ni yang abang ni cakap? Yang hak abang ni cakap saya tak pasti. Sebab apa dia cakap dia terlepas. Tapi yang hak dua ni dia terus ke sana ke belakang. Hilang mata IC. Dia dah balik daripada Pening. Okey okey kejap. Kita sekarang nak masuk pukul 4 ya. Pukul 7 dah mula ada trafik ya. Jadi kalau kita perlu bertahan kita ada 3 jam. Kita perlu bertahan 3 jam. Jadi patut tak kita just duduk sini untuk 3 jam atau adakah patut kita pasang khemah balik? Duduk je. Dengan cadangan duduk je. Lagi buat satu inner circle untuk perempuan. Apa dia? Buat inner circle untuk perempuan. Okay. Kita orang lelaki yang cadangannya ialah perempuan duduk dekat barisan depan, lelaki duduk barisan belakang. Sokong. Okey. So siapa semua sokong kan? Kita duduk kat sini sampai pagi, 3 jam. Tak payah pasang khemah. Boleh ya? Ada tangan lagi? Okey. Ya dah. Belum kenal pasti ya. Harap semua orang kenal pasti orang yang ada. At least so, setiap orang perlu identify your friend. Kenal pasti kawan. Takut ada celah-celah kita yang kita tak kenal kan. Itu orang yang berniat jahat lah. Selamat pagi kepada semua. Saya nak beritahu ialah tentang saya rasa sesiapa yang kena hukum ya, dia kena buat report polis. Lepas kita akan tanya IPD, siapa inspektor sini? Siapa pegawai yang bertanggungjawab di sini? Ambil nombor telefon, call dia. Apa masalah? Sebab aku cadang bila dah pagi baru kita pergi report polis. Ya? Bila dah pagi, kita stay sini dulu. Kita tak boleh lose people. Ya? Kita stay sini pagi, kira bila dah selamat. Aku rasa dia tak akan serang kita kalau ada ramai orang. Jangan percaya. Ya? Betul. Dia serang. Datang sini, ambil laporan kat sini. Nah, lagi baiklah. Okey, setuju. Siapa setuju? Kita call polis. Suruh dia ambil laporan kat sini. Okey, siapa boleh tolong? Siapa nak tolong? Dia bila tanya soalan kenapa ada sini, sejak bila, siapa suruh, siapa ketua, jangan dia jawab. Jawab hanya kaitan apa yang jadi tadi masa dia serang. Itu je. Sokong. Itu je. Sokong. Siapa boleh tolong telefon? Boleh. Siapa nak? Apa nombor sini? Boleh call directory lah, tanya. Apa balai polis yang paling dekat lah? Tanya pergi sana. Nanti dulu. Nanti dulu. Balai polis yang paling terdekat adalah balai polis bergerak. Bergerak. Tapi dah. Jangan. Balai polis yang bertanggungjawab akan ikut pada yang terjadinya. Kejadian. Jadi sini bawah ni lah. Saya rasa Bukit Travers lah. Saya rasa ni mesti orang nanti daripada Bukit Travers. Okay, hang. Can you do that? Okay. Untuk bagikan lah. Bagikan lah, boleh tak? Okay, boleh. Sekejap. Cerita apa ni? Dapat info lah, diorang ada dengan senjata juga. Macam pisau. Serang kita lah. So kita kena protect lah. Kita kena sama-sama kumpul. Jangan ada yang jauh-jauh. Kita rapat semua. Kita protect sama-sama. Okay? Kena standby ya. Kita tak tahu tempat kita berdiri. Tolong saya takut dia ni ada individu tertentu antara anda. Okay. Tolong dia semua ambil nombor ni. 03. Ni apa ni? Nombor apa? Bilik gerakan Tawangi. Ha? Bilik gerakan. Okay, bilik gerakan Tawangi. Biar semua orang catat. Pasal nanti katalah terjadi lagi, you all cabut lari. Okay, semua ambil handphone. Save nombor ni. Okay, nombor. 03. Kejap. 03.
2076 6306 Ini bilik apa dia? Bawa ulang balik bang. IPD Lawang. Ulang balik. Ni ulang balik. Okay, 03 2076 6306. Bilik gerakan Dang Wangi. Okey, kita akan nak telefon nombor ni untuk apa? Untuk apa-apa berlaku? Dia akan datang. Okey, apa-apa bila insiden berlaku selepas ni, call nombor ini untuk panggil polis. Untuk datang ke sini. Okey, safe. Kita takut motif dia lain. Jadi saya sarankan kalau orang bertanya ada tak Adam kat sini, ada tak Safwan ada kat sini, jangan jawab pun. Orang-orang yang tak kenal ataupun kalau anda nak beritahu kawan pun perhati di kanan. Kita takut dia ni datang hanya bila orang tertentu ada. Eh? Ni tentang keselamatan kawan. Standby, standby juga. Takut sepan ni dia dah takut nak serang anda di sini. Saya ni imaginasi saya lah. Kalau motor-motor lalu pun kena hati-hati. Takut dia terus baling mascun ke, botol ke. Itu pun dia terus tenggak juga. Okey, macam mana kawan-kawan? Kita semua duduk sini kita, atau kita ada mungkin pasukan keselamatan untuk perhati atau macam mana? Kita duduk di sini? Kita duduk yang kita akan satu pasukan keselamatan. Tapi ini pasukan keselamatan tak? Perlu tak? Perlu. Kita boleh stok sana dan sini. Apa tugas pasukan keselamatan? Tapi kita peranan sendiri. Kiranya semua jaga-jaga. Ya memang semua kena hati-hati. Maksudnya semua tengok lah. Tak masalah dia. Tak okay, kalau okay, jauh-jauh. Okay, yang usulkan pasukan keselamatan, apa tugas pasukan keselamatan? Saya nak tanya, okay. Tadi ada sesiapa yang nampak ada orang ambil pistol. Gun. Apa? Gun. Ambil gun. Show gun. Ada sesiapa yang nampak. Ada sesiapa yang nampak ada orang tunjuk pistol lah. Tak, ramai kan? Tak, boleh. Aku cerita boleh pesan kan? Tak. Cerita. Perimanan. Itu penting. Takut perimanan. Tapi yang diorang tunjuk tadi, tua sangat sebab dia muda. Dia polis tak pakai uniform lah? Tak pasti lah benda tu. Saya tak pasti dia. Tak, aku cerita. Dan isu keselamatan tu kita yang tunjuk sini. Dia ada. Sebab dia akan jaga kita, insyaAllah. Tak, yang ada pistol ni dia ada dekat sini ke? Ada. Dia siapa? Tak tahu dia siapa. Kita kena tahu. Kita selamat ke ada orang ada pistol kita tak tahu dia siapa? Kita tak tahu dia siapa. Tak, dia benar yang tadi. Yang tu memang dia seorang SB. Dia cuba nak meneraikan keadaan. Dia memperkenalkan diri dia siapa tapi yang dia orang serang tadi dia tak kira dah. Encik dari mana tu? Ha? Encik yang serang pencegahan dari mana? Saya masa kejadian tu saya ada kat sini ya. Orang awam ya? Ya, orang awam. Okey. Okey, ini soal lelaki yang ada pistol ni. Kenapa dia berada di sini? Sebab dia dah okey, itu lah nama SP. Ya, dia kat sini. Betul, you tanya dia. Boleh lah, minta dia tak. Boleh wakil you all. Dia protect kita tadi. Dia protect kan? Dia protect kita tadi. Tak. Dia kawan kita malam. Dia kawan kita. Okay, slow. Shh. Orang yang pegang pistol, ada tak dia kat sini? Sekarang semua orang tengok muka-muka mereka. Ada. Siapa dia? Tapi kalau boleh. Tak, dia kata you jumpa. Dia tak nak rakam. Tak, ini bukan soal. Tak. Saya cakap sekarang. Ini bukan soal saya nak pecah dia. Ini soal semua orang pecah saya. Pecah satu orang yang ada pistol. Jadi, kita kena pastilah siapa itu. SB ke? Security guard ke? Dia ada lesson untuk pistol ke? Rasanya kita boleh bertahan tanpa pistol. Aku rasa aku dah lagi selamat. Rasa kalau kita kat sini tak ada siapa-siapa ada senjata. Ya. Kalau ada senjata tolonglah. Bawa balik rumah simpan senjata. Balik rumah. Kalau nak tolong kita, tolong kita tolong simpan senjata tu bawa dekat rumah. Kita tak perlukan pistol untuk melindungi kita diri sendiri. Kita tak perlukan pistol. Yang ada pistol balik ke rumah sekarang. Yang ada pistol tolong balik. Tak jadi. Kita juga ni, kita minta you all ni. Dia jaga keselamatan kita. Okay? You jangan provoke dia. Ya. Kalau you tak selamat, kalau dia serang lagi, you lagi teruk. Dia dekat sini, dia bagi dia sama dengan kita. You need the assistance of police. If they don't help you when the incident happens, that's a different issue. Sekarang ni apa yang pistol boleh buat?
Yeah. Tahu tahu yeah. Tapi still apa yang pistol boleh buat? Ya kena bang, polis pun kadang-kadang dalam keadaan macam ni dia pun panik. Polis pun panik. Polis pun ada yang matu. Just leave it. Sorry to disturb you sir. That is not the manner of we mahasiswa to act like we have the pistol yeah, sir, to cut us. If the police doesn't help us, we are not in Somalia. That's a different issue. That's a different issue. We are in Malaysia. That's a different issue. Let them do their job. If they don't do their job, yes, helping, you can do, but that's another issue. No arm, please. You cannot or, no you cannot instruct a police arms. You cannot instruct a police to not carry his gun. Perlu ke aku pergi jumpa dia? Tak payah. Kenapa nak cerita? Kenapa nak jumpa aku? Aku sama dengan korang juga kan. Aku bukan ketua kat sini ya. SB pun pada saya tak perlu kenalkan diri. Let them be je SB. You need them in certain times, certain situation. Tak payah. Kami sebagai kawan-kawan tolong you all. Kami nasihat you all. Tolonglah dengar. Macam ni bang. Kalau sekarang ni kita tahu ada orang yang pertahankan kita daripada gangster guna pistol. Apa yang gangster akan bawa lepas ni? Dia akan bawa pistol. Lagi masalah kita kat sini. Guna akal, jangan guna pistol. Biar kami bertahan dengan tak ada senjata apa-apa. Kalau pun nak protek, jangan campur urusan kami. Duduklah jauh-jauh. Duduk jauh-jauh. Berhati daripada jauh. Kalau kamu rasa time tu kamu perlu tolong kami, datang. Kami bagi chance dulu. Kalau rasa perlu. Itu yang dia buat tadi, sahabat. Itu yang dia buat tadi. No. Sekarang ni kita tak tahu. Lepas ni kalau mereka gangster bawa senapang-senapang, apa nak jadi dengan kita? Cukup ke satu pistol? Ya, betul. Aku nak tanya. Tadi 3-4 orang kena tumbuk. Bagaimana pistol itu melindungi mereka? Aku nak tanya sekarang. Sekarang jawab. Again, as I said, police are human beings. So you don't know. Yeah, maybe freshy police. They also scared. You see, you have to understand that. Dia pun tadi gelabah tu. I yakin. So let them be. Don't bother about SB. Don't bother. You cannot instruct pun. Don't bring your pistol, please. They won't listen to you. So don't bother about them. Why you listening to them? They're not helping you. That's a different issue. Siapa you argue later. Okay. Kita tak nak SB. Kalau nak jaga betul-betul, pakai baju polis duduk sini. Setuju. Setuju. Kenapa tak pakai baju polis? Kenapa kamu yang bercerita sekarang, kenapa tak polis datang sini dan explain sini kat kita? Again. Kita kena faham. Polis pun gelabah. Saya yakin tu. Polis gelabah tadi. Okey. Tetapi statement yang awak buat sekarang ni membuatkan kita semua sangat takut. I know. Okey. You discuss macam ni. That's why. You have to prepare for the worst. You have to prepare for the worst. So you represent the police lah. Ya? Yeah? Adakah anda wakil polis? Bang, boleh saya tambah sikit apa punya soalan tadi? Bila diorang pukul, kenapa polis tak guna pistol dia? Okey. Kalau dia guna pistol dia untuk bagi amaran, suasana panik akan timbul. Yes. Kalau dia datang bawa pistol, dia akan keluar pistol dia. Tapi tadi, korang nampak pistol pun dah boleh datang panik. Betul. So, mereka tak payahlah. Tapi, ya, boleh jalan kerja. Kita jangan provoke dia. Kadang-kadang, dalam keadaan yang sangat memerlukan, benda tu perlu. Kita anggap dia tak ada. Sebab so, kalau tadi kena pukul, dia keluar pistol dia, lagi teruk. Okay, atau dia... Atau dia yang masuk sini, dia sebenarnya yang memberi maklumat keluar. Ya mungkin. Itu yang kita risau. Ya itu mungkin. Kalau itu mungkin memang tak boleh ada di sini langsung. Ya benda tentu itu level. Okey kita dah dengar daripada okey. Sini cuba cek RSB ah. Cakap tadi identify your friends please. Okey. Aku rasa semua orang kena bertenang. Don't panic. I think this is a sentiment of panic. Yeah. We just need to sit down sekarang. We already have a plan. Kita duduk dan bertahan sampai pukul 7. Okay, my last advice. Jangan speculate lagi. My last advice. Pasal bila kawan-kawan bercerita, nampaknya dia nampak. I think motif dia antaranya, we don't know. It's set up by police ke apa, we don't know. Motif dia nampaknya nak rampas you all punya evidence, kamera. Please, semalam, dua hari malam lepas, I dengar you all berbincang. You all, to me lah, ni my advice terpulang pada you all. Don't discuss siapa patut rakam ke apa benda.
don't tell who is holding your senjata, which is your cameras and handphone. Tak payah. That is maybe one of their main motive. Dia nak take away your evidences. So yang tu please silent a bit. Tak payah you bincang discussion among us yang kita tak tahu siapa-siapa ni. Yang tu you just rakam, share cepat habis. And kalau polis datang esok ataupun you pergi balai polis minta handphone and kamera you, jangan bagi. Jangan bagi dia orang. Ha, sebar dulu sekarang. Pada saya sebar dulu, jangan bagi kat dia orang. Okay, dah. Okay. Kita nak sambung diskusi pasal yang lelaki bersenjata ni ataupun tidak? Tak perlu. Siapa rasa kita tak perlu bincang lagi pasal lelaki bersenjata ni? Okay. Aku boleh tak kita ambil 5 minit semua duduk dan senyap aja. Aku dari tadi aku tak habis lagi, aku masih panik lagi ya. Okay. 5 minit semua just duduk aja lah. Kenapa nak berdiri? Duduklah. Ah, duduk. Ah, duduk, relax 5 minit.